Halo, teman Mang Pro Audio, kembali lagi di Borneo Brother Audio. Nah, kali ini kita bakal bahas yang ringan-ringan aja. Ini speaker portable. Ya, teman-teman yang suka karaokean di luar rumah ya. Jadi yang enggak perlu colokan listrik tetapi tetap mau karaokean atau mau live akustikan, bisa banget nih. Ini bisa pakai Behrtone Max 15 MHWR. Ini harganya juga super ekonomis. Dengan harga 2750, 2.750.000, teman-teman udah bisa punya speaker portable 15 in yang kualitas suaranya juga oke banget, teman-teman. Ini mic wireless-nya juga kita ada dapat 2 UHF ya kan. Terus dia ada Bluetooth juga. Nanti juga bisa extra input microphone di belakang potnya. Ini sistemnya tinggal di recharge. Dia udah pakai baterai input itu 10 mAh. Nah, RSM powernya itu 130 watt. Ini juga ada pegangan troli untuk kita bawa-bawa, jadi kayak koper begitu. Sangat fleksibel ya. Untuk inputnya kita juga banyak banget pilihan media playernya. Tuh ada SD card, terus ada USB. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini mode itu kita juga bisa banyak banget. Ini ada USB, ada auxiliary, terus ada Bluetooth juga bisa kita set semuanya. Oke, nah ini juga untuk kontrol medianya, ini ada previous, ada next song ya. Terus ini untuk pilihan pemutaran, bisa kita random, bisa kita play all, atau kita repeat gitu ya. Oke, ini untuk kontrol medianya. Oke, nah itu dia mode, jadi ada tombol untuk play pause, untuk next previous, ada ini untuk mode metode pemutaran, terus ini ada mode untuk mode medianya. Oke. Nah, kita lanjut di bawah. Di bawah ini, teman-teman, tuh, di bawah ini teman-teman bisa lihat tuh ada aux in. Aux in ini bisa dari media player, MP3 atau DVD player, kita tinggal sambungkan RCA ke input ini. Nah, ini ada audio output juga. Jadi suara yang masuk dari sini bisa kita share ke speaker lain atau device lain sebagai audio input dari source si portable ini gitu. Oke, ini ada keterangannya. 2 wireless microphone include. Nah, itu yang di depan tadi ya, teman-teman. Nah, untuk kontrol, ini kontrol ada kontrol music atau kontrol keseluruhan sama kontrol microphone. Dari paling atas ini ada kontrol untuk musiknya, ini volumenya. Ini ada parameter equalizer, ada treble sama bass. Ini juga ada kontrol untuk mikrofon. Ini mikrofon treble, mikrofon bass. Tombolnya juga super, ini premium banget teman-teman. Jadi nggak istilahnya yang satu ini agak keras, yang satu ini agak soft. Tapi ini benar-benar detail banget portable ini. Jadi dia semuanya itu juga lembut-lembut juga semuanya, putaran yang nggak ada yang hard, ada yang keras banget, ada yang kayak soft banget gitu. Itu benar-benar merata semua, kualitasnya bagus banget teman-teman. Ini ada mic volume juga ya, mic volume. Terus paling bawah ini ada echo untuk ngatur echo kalau kita nyanyi kan, kalau kurang echo kayak kurang di mana gitu kan ya, kalau karaokean ya. Kalau live music mungkin nggak, ada penyanyi profesional mungkin nggak perlu pakai echo. Oke, nah di bawah ini ada indikator juga tuh, ada red untuk indikator charge. Nanti kalau udah berubah jadi merah, dia berarti chargernya atau charge si baterainya udah penuh. Ini untuk chargernya, dia udah pakai yang colokan listrik yang standar untuk pro audio juga gitu. Ini switch on off-nya juga keren nih teman-teman. Tuh switch on off juga keren banget tuh, ya kan? Nah ini untuk eksternal aki luar. Jadi kalau misalnya selain kita pakai internal dia punya, kita juga bisa tambahin source lain dari eksternal aki keren gitu ya. Itu aja teman-teman, ini sedikit aja untuk pembahasan panel belakang gitu. Nah, selain kita dapat 2 mic, dapat unit, kita juga dapat kabel chargernya tuh ya kan. Kabel chargernya juga super premium. Terus ada remote control juga untuk kontrol dari media atau volume si portable dari jauh. Jadi nggak perlu atur-atur lagi tuh di belakang panel. Jadi bisa langsung wireless aja dari depan si speaker atau dari kontrol. Ini buku petunjuk dan kartu garansi pastinya semua ada di dalam. Oke. Okay. Nah, fisiknya, handle-nya itu ada sama seperti speaker pro
Jadi dia ada handle kiri kanan, teman-teman. Sorry. Sampingnya. Terus rodanya pasti di bawah tuh, rodanya juga super kokoh. Ini memang yang premium series ya, walaupun harganya 2 jutaan tapi kualitasnya wow, lebih dari itu gitu. Oke. Sekarang kita bakal cek sound sedikit, teman-teman, tipis-tipis aja suaranya. Nah, ini musik ya. Nah, ini teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan, mau perlu bassnya kencang bisa atur di semua di sini. Nah, ini kita coba sekarang tes mikrofonnya. Teman-teman, kita bakal lanjut cek si suara dari mikrofon ini ya. Oke. Cek 1 2, tuh teman-teman. Cek 1 low, cek 1 2 low, cek. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa atur semua di sini. Eho, bass treble-nya semua bisa diatur sesuai dengan karakter vokal yang teman-teman butuhkan gitu. Oke. Okay. Sih, teman-teman yang perlu portable 15 in yang super keren bisa pakai Behtoon Max 15 MHWR. Harganya juga super ekonomis, kita dapat kualitas built-in yang super wow. Perfect.